Kabar pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan segera menikah semakin membuat netizen penasaran. Ini disambut baik oleh lawan main sinetron Rizky Billar di sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2, Devina Kirana Ayu. Ia merasa sosok Rizky Billar dan Lesti adalah pasangan yang cocok. Terlebih, banyak yang tak menyangka Rizky Billar dan Lesti bakal benar-benar menuju pelaminan. Ia pun mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Devina Kirana mendoakan agar rumah tangga Rizky Billar dan Lesti bisa langgeng hingga kakek nenek. Alhamdulillah ya, maksudnya akhirnya Billar sudah dilancarkan semuanya sampai hari nanti. Ini persiapannya mudah-mudahan nggak ada gangguan. Doa yang terbaik aja buat. Ketika Devina sendiri sudah dapat undangannya kah dari Billar atau dari omong-omongannya seperti apa kak? Belum sih, kalau masalah undangan belum ada. Mungkin mereka juga lagi sibuk atau persiapin apa. Di lokasi juga kita masih fokus syuting juga. Tapi sudah ada rencana untuk mau kasih kado apa mungkin Dede Lesti dan Kak Billar? Mereka udah kaya. belum ada. Jadi belum kepikiran. Tapi, kalau boleh tahu Devina seberapa dekat sih sama Dede di lokasi syuting? Dekat-dekat, maksudnya kayak kemarin aja banyak yang ngebully aku, Dede sampai bantuin aku, kayak kenain aku, maksudnya kayak ya bukan teman yang main tiap hari, cuman kita sering ketemu di lokasi syuting kan, jadi masih peduli gitu loh anaknya gitu. Iya. Bener-bener kayak makan, kadang makan nih, kita di sini lagi nggak ada makanan, makan-makan, beli Gojek, makan bareng. Kalau melihat pasangan Billar sama Lesti sendiri, menurut Devina seperti apa sih dia? Mereka pasangan yang cocok banget sih, sampai aku juga nggak nyangka kan bisa sampai nikah gitu ya. Maksudnya ini sesuatu yang buat mereka tuh, wah nggak nyangka aja. Maksudnya kan udah banyak dari netizen apa ya kan, tadi yang bilang kayak giniin apa. Sekarang akhirnya mereka bisa melalui semuanya. Bahagia sih aku sebagai sahabat, bahagia bisa denger kayak gini ya, berita baik dari mereka. Terus maksudnya perjuangan mereka dari nol sampai sekarang tuh untuk bersatu kan gak gampang kan. Aku lihat juga ditanya akhirnya sekarang bisa menuju sampai puncak tuh hebat sih. Kagum aja sama. Sebelumnya, Devina Kirana pernah dihujat oleh netizen lantaran membintangi sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 dengan Rizky Billar yang dianggap begitu mesra. Devina Kirana pun pernah dibela oleh Lesti terkait hal ini.